Bagus banget danaunya. Ayah, kita mancing yuk. Aduh, kamu Lila, kasihan dengan ikan-ikan. Biarkan mereka hidup. Ya ayah, mah. Ini ikannya pasti banyak, Pip. Oh, betul ya, Pip. Kan kita bakar, kita makan pasti enak. Ya. Ayah nggak tahu. Ayah, itu apa ya? Mana? Tadi aku lihat ada yang gitu. Ah, kamu tuh salah lihat. Serius itu apa ya? Tadi aku lihat ada yang besar, ada yang muncul terus dia masuk lagi. Ada Lila. Bentar ya. Tadi gue merinding mulu bawannya. Han. Tuh Maya, kenapa kayak menjajap aja? Lu jangan bilang di belakang gue itu ya. Aduh. Halo. Permisi, Pak. Tunggu. Lu bukannya hantu? Enak aja hantu, saya manusia tahu. Saya mau ketemu Pak Ramon yang punya pertunjukan ini. Pak Ramon siapa? Pemilik show ini kan Pak Takdir. Lu ngaco ya kalau ngomong? Enak aja, Gail. Saya tuh keponakannya. Mana Pak Ramon? Hah? Ego kali lu ya. Udah pergi dari sini deh. Ih, gak percaya lagi dibilangin. Paman Ramon! Udah, saya cepetan panggil Pak Takdir. Biar dicari kapo. Iya. Paman Ramon! Aduh, mana Pak Bos tidur lagi? Mana berani gue bangunin dia? Bangunin dia kan sama aja kayak bangunin singa. Pak, bangun Pak. Aduh, ampun Pak. Mau apa kamu? Ampun Pak. Ampun. Berani-beraninya masuk nyelonong nggak pakai ketuk pintu, ganggu tidur saya. Ces, belum. Itu Pak. Udah bosan hidup kamu? Belum Pak. Itu Pak. Itu apa? Ada orang mau ketemu Bapak, ngaku-ngaku penakan Bapak. Zaman sekarang itu biasa ngaku-ngaku. Udah usir. Udah diusir Pak. Tapi dia masih masuk. Mau ketemu Bapak Ramon katanya. Siapa yang mau ketemu Pak Ramon? Cewek Pak. Cewek? Iya. Paman Ramon! Paman! Paman Ramon! Paman! Paman Ramon! Berisik!
Berisik! Ada apa sih malam-malam ribut-ribut? Bikin saya bangun! Siapa kamu? Paman, ini Lila. Ah, ya, saya ingat. Kalian ya, berani-beraninya kalian menghadang keponakan saya. Maaf pak, saya nggak tahu benar pak. Maaf, maaf. Hati-hati. Tanya dulu. Ayo, Lina. Maaf ya pak ya. Maaf, maaf. Gimana sih nggak tahu? Lu yang nakalnya. Silakan diminum. Makasih ya, Paman. Enak. Enak. Gimana kamu bisa sampai sini? Jangan bilang kalau kamu kabur dari rumah. Enggak kok, Paman. Bukan. Lila tuh kesini. Soalnya ayah meninggal. Apa? Beginilah takdir. Yang sabar ya, Lila. Yang sabar. Paman, sekarang Lila gak punya orang tua lagi. Rumah Lila pun udah gak ada, dijual buat lunasin utang. Lila tuh cuma inget Paman. Paman punya pertunjukan ini, jadi Lila datang ke sini. Bagaimana caranya Papa belum meninggal? Itu Paman yang bikin Lila benci. Tenggelam ditarik manusia ikan, Paman. Lila, Lila, manusia ikan itu nggak ada. Kalau orang-orang aneh itu ada di sini, di showku, takdir show. Terus tujuan kamu kesini itu apa? Lila, Lila pengen numpang tinggal di sini, Paman. Kalau boleh, Lila pengen ikut sama Paman. Sudah kuduga. Boleh ya, Paman? Sebenarnya boleh. Tapi kamu harus tahu, hidup zaman sekarang itu sangat susah. Ayo, ikut Paman. Ayo. Kok ditarik? Ini sakit, Paman. Kenyataan itu memang menyakitkan. Dan lagi di dunia ini tidak ada yang gratis. Maksudnya, Paman? Kamu saya perbolehkan lumpang. Karena kamu itu masih muda. Kamu bekerja sama saya. Ngapain, ngapain? Di sini kamu tidur. Hah? Tidur? Paman, emang Paman gak punya kamar? Nawang. Ingat ya, kamu itu cuma numpang, ya. Jangan nawar-nawar. Dan satu lagi, kamu jangan panggil saya dengan Paman. Panggil saya dengan Pak Takdir. Mengerti?
takdir. Bermaksud bikin dia pingsan. Makanya Bani kalau masuk mukanya jangan jelek-jelekin kayak setan. Emang muka Bani sama setan bentengan mana? Ah udah deh, muka lu serem. Setan aja ketemu lu pangumpang-umpang. Ayah, ayah ngapain di situ? Maafkan ayah, ayah sudah tidak bisa mengusir kamu lagi. Maksud ayah apa sih? Ayah, ayo naik sini cepet ya. Ayah lebih bahagia hidup di dunia air ketimbang hidup di dunia manusia. Ayah, ayah kalau ngomong jangan ngelantur deh. Ayah buruan sini naik, ngile bantuin ya. Ayo ya. Ayah, awas ngerusak ikan. Ayah, awas. Awas. Bangun, cepat bangun. Dan sekarang kamu jual tiket pertunjukan sama Kevin. Nanti malam kita bakal ada pertunjukan. Takdir itu kalau marah selalu kejam. Kamu sabar ya. Gak usah takut. Kenalkan, saya Romeo. Dan saya Bani, si marmut imut. Kamu siapa? Saya Lila. Perkenalkan, saya Kevin Vampire. Kevin, kenalin, ini Lila, pegawai barunya Pak Takdir. Ntar dulu. Vampir kok gak kebakar kena matahari? Oh, itu vampir maksudnya. Saya vampir beneran. Hei, kalian kerja, jangan ngobrol. Ayo. Iya pak. Kerja. Iya pak. Lila. Ya, Pak. Kamu pakai ini. Ya, Pak. Dikalungin gitu? Ya, iya.
Pak, jelek banget sih. Gak ada yang lain apa? Pakai. Cepat pergi. Kamu latihan. Nih, pakai. Sepi. Aduh. Mila, kamu jualan tiket itu di mana? Di taman kok, Pak. Ya udah. Habis pertunjukan ini, semua personil suruh ngumpul di ruangan saya. Tahu? Selamat datang. Ya kita lanjut aja. Langsung saja kita panggilkan si wanita berkumis, Helga. Masih ada lagi. Ini dia. Badut, ya, terlucu dan terimut. Romeo! Ya, kita panggilkan selanjutnya manusia marmut yang ada di takdir show. Bani. Kalian itu tidak menarik lagi. Pertunjukan kalian sudah sangat membosankan. Gak ada inovasi. Gak menarik lagi. Dan orang-orang yang tidak menarik lagi akan saya keluarkan dari show ini. Pak, jangan dong, Pak. Kita janji deh, Pak. Kita bakal latihan terus dan kita bakal bikin inovasi. Biar show-nya itu gak bosen. Ya, Pak? Gimana? Diam, kamu. Diam! Pak, kasih kami kesempatan satu kali lagi. Kita janji ya, kita akan menarik banyak sekali penonton. Apa patah dulu, Pak? Dulu kita yang membangun pertunjukan ini. Kita yang membuat ini menjadi besar, Pak. Bapak ingat kan? Diam kamu! Berani sekali kamu bicara seperti itu! Bani! Saya, Pak. Kamu saya keluarkan dari show ini. Kamu saya buang! Sama kalian. Kok kalian masih bertahan sih di show ini? Hah? Lila,
orang-orang aneh kayak kita gini cuma Pak Takdir yang mau nampung. Lagian aku juga udah bangga kok sama show ini. Iya, sana yang nanya kalian, tapi tetap manusia kan? Saya bukan. Iya juga sih, tapi kan dulu lo manusia, ya kan? Iya kan? Iya gak? Iya. Terus lo kenapa gak ikutan casting toilet aja biar banyak duit? Hah? Gak lolos. Kasian, kurang ganteng pasti. Iya. Ayah pasti dia jalanin Bani. Ayah kan berani. Papan jahat banget sih. Ayah. Gara-gara manusia ikan nih. Kamu ngagetin tau gak? Serius juga. Aku itu kan cuman coba menghibur kamu supaya kamu itu gak sedih. Hibur? Kayak gitu caranya? Gak lucu. Garing. Aku kasihanin. Dila, kamu bisa nangis ya? Karena Kevin. Emang kelihatan ya? Aku tuh kangen sama ayahku. Ayah, awas ada manusia ikan. Ayah, awas! Awas! Manusia ikan. Nila yang sabar ya. Kamu sekarang jangan sedih lagi. Sekarang kamu gak bakal sendiri lagi. Kan ada aku sama Romeo. Makasih banyak ya. Iya. Eh, kalian nih panggil Pak Takdir. Kayaknya kita mau rapat lagi. Ayo. Paling itu dimarahin lagi. Alah udah, Pak Takdir udah baik. Kayaknya gak marah-marah. Yuk, ayo. Serius? Ya cepet-cepet. Ayo. Saya gak mau show orang-orang aneh ini bangkrut. Saya mau show ini tetap ramai dan jaya lagi seperti dulu.
Saya butuh personel baru yang menarik. Agar para penonton berdatangan dan terus menonton show kita. Ada yang punya ide? Pak, saya punya ide, Pak. Ya, gimana kalau kita tangkap manusia ikan? Kamu masih percaya akan hal itu? Huh? Kamu yakin manusia ikan itu ada? Yakin kok. Yakin ada kok, Pak. Saya rasa kamu hanya menghayal. Ih, enggak beneran, yakin ada. Diam. Semua pergi. Pergi. Iya, Pak. Siapa lagi yang harus dibawa supaya show ini laku? Apa lagi sih ini? Masuk! Apa lagi mau kamu? Paman. Lila minta, Paman percaya sama Lila. Kita harus nangkap manusia ikan dari situ duyung. Lila yakin banget kalau show kita punya manusia ikan, pasti bakal banyak penontonnya. Percaya diri sekali kamu. Seolah-olah manusia ikan itu benar-benar ada. Ada, Paman, beneran. Lila bisa buktiin sendiri. Asal Paman kasih izin buat Lila sama Kevin untuk nangkap manusia ikan itu. Ya, kasih izin ya, Paman. Lila, Kevin, ayo. Terus gimana? Jangan bilang kalau kamu itu gak bisa menangkap si manusia ikan itu. Iya, sebenarnya emang saya belum tahu caranya sih, Pak. Tapi yakin ada, masih ada di sini. Mungkin kamu hanya berhayal. Enak aja, enggak benar. Saya dengar ada yang menyebut manusia ikan. Benar, Pak. Saya mau nanya, apa benar manusia ikan itu hidup di sini? Sepanjang hidup saya menjaga danau ini, ya tentu saja ada manusia ikan dan putri duyung. Kalau gitu, gimana, Pak, cara menangkapnya? Kalian mau tahu caranya? Caranya dengan menyusruling ini.
alunan suara seruling ini bisa mengundang manusia ikan muncul. Dan salah satu di antara kalian mencelupkan tangan ke air untuk jadi umpan. Kalau gitu, kamu yang jadi umpannya. Tenang, manusia ikan dan putri duyung tidak menggigit, cuma menggerogot. Silakan. Kevin, jangan sampai meleset. Kalau meleset, kamu lihat saja nanti. Dia, masukkan tanganmu ke dalam air. Bikin riak. Pancing supaya manusia ikan itu muncul. Mesti tangan saya, Pak. Ya iya, Mak. Masa kaki kamu? Ayo! Mendapatkan manusia ikan. Ih, ganteng juga. Lila, ingat. Nggak boleh. Ingat kalau ayah itu meninggal karena manusia ikan. Kita mendapatkan si manusia ikan. Dan takdir show bersama orang-orang anehnya akan laku keras. Lila, sekarang juga kamu jual tiket. Malam ini juga kita show. Apa lo ngeliatin gue? Biasa aja dong. Lucu banget ikannya. Saksikan, Takdir Show menampilkan manusia ikan. Ayo, siapa yang mau beli? Takdir Show. Ada apa? Ibu, ada manusia ikan. Lihat ini, manusia ikan legendaris. Beneran. Ih, masa sih ada manusia ikan? Beneran, lihat tuh, mana ada tangan manusia kayak gitu. Ah, bisa aja bohongan. Ini kan zaman canggih. Pasti tangannya pakai Photoshop. Photoshop? Enggak, Mbak. Ini asli. Coba datang, coba nonton. Kalau memang kita bohong, tiket kita balikin 100%. Ya? Beneran, Mbak. Coba ya, kita ya. Jadi saya mau 5 orang. Berapa 5? Semua tiket terjual habis. And you nanti malam
show. Iya, ada yang marah loh. Ingat ya, manusia amis. Gua nggak peduli lu mau marah. Yang penting takdir show tetap berjalan. Manusia ikan, nama lu siapa? Ditanyain malah didiemin. Nama lu siapa? Kok tanya baik-baik juga, nyolot banget sih. Saka. Nama saya Saka. Akhirnya kalian mau apa dari saya sebenarnya? Bebasin saya, tolong saya, si Minter, tolong bebasin saya dari sini. Nggak bisa. Itu dibutuhin di sini ya, jangan macam-macam deh, ngolot lagi. Saya kasih tau ke kamu ya, kalian semua yang angkat saya, kalian akan dikutuk sama ikan di samudra. Kalian tahu itu? Takut. Tapi sebelum ditangkap, sebelum dikutuk, kita goreng dulu ikannya. Bener ini hasil jualan tiket? Iya. Kayak gini dong kalau jualan tiket, laku keras. Ini semua tuh karena manusia ikan, Pak. Coba kalau nggak ada manusia ikan, beuh, laku tiket kita. Ini semua gara-gara saya. Kalau tidak ada saya, show ini mati. Kalau tidak ada saya, manusia ikan itu tidak laku. Sekarang kalian boleh pergi. Tapi ingat, nanti malam kita ada pertunjukan. Selamat datang, ladies and gentlemen, di Takdir Show-nya orang-orang aneh bin ajaib. Pertama kali kita panggil si gadis brengos dan berkumis, Helga. Helga, bukan kamu. Mundur. Kesalahan informasi. Sekali lagi kita panggilkan Helga. Yang kalian tunggu-tunggu semua, yaitu
Ini dia. Si manusia ikan! Tepuk tangannya mana? Nah, gitu dong. Tampaknya manusia ikan ini juga membawa keberuntungan ya buat kita. Siapa dulu umpannya? Lila. Wow, cantiknya si Lila. Apalagi pas lagi senyum. Wah, kenapa gue baru nyadar ya? Mas, sok-sokan sih gak mau makan. Bukan urusan kamu ya. Gue tuh malas banget tau gak sih sama lo. Gara-gara kamu ya, gue kehilangan orang yang gue cintai. Maksud kamu apa? Gue benci banget sama manusia ikan. Ayah gue jadi korbannya tau gak? Saya juga benci sama manusia daratan. Mereka gak pernah bisa menjaga keseimbangan alam. Mereka virus bumi, kamu tahu. Dan asal kamu tahu ya, manusia nggak pernah ada yang mati. Karena manusia kan menyeret mereka ke dasar samudra, nggak pernah ada. Alah, buktinya apaan? Bokap gue mana sekarang? Udah nggak ada kan? Kamu nggak pernah tahu apa-apa. Ah, udah deh. Gak pernah ada yang mati saat manusia ikan menarik manusia daratan ke dalam laut. Alah, gak pasti dia bohong. Mana buktinya ayah gue sekarang udah gak ada? Lila. Hei, selamat pagi. Pagi. Kamu udah kasih makan manusia ikan ya? Maksud kamu Saka? Oh, jadi namanya Saka? Iya, tapi aku belum kasih. Kasihan loh dia dari kemarin belum makan. Oh iya ya, yaudah deh nanti aku kasih. Tapi kamu tahu gak ya dia makannya apa ya? Apa ya? Gimana kalau kita tanya langsung? Boleh, yuk. Kenapa kamu diam aja? Ayo ngomong! Ngomong kalau saya tanya! Kalian itu mengganggu saja! Saya sedang melatih si manusia ikan ini! Tapi Saka mau diapain, Pak? Kasian kekeringan, dia gak dikasih air. Saka. Jadi, namanya Saka. Kamu lebih baik ngomong sama dia daripada sama saya. Iya! Dia sendiri. Kenapa dari tadi dia gak mau ngomong? Kevin, udah deh, kamu mendingan pergi dari sini ya. Lila, kenapa tiba-tiba kamu jadi peduli sekali sama dia? Sudahlah, terserah kamu. Saka, kamu
Mau makan apa? Ya, kita coba ambil makanan dulu. Yuk! Kira-kira dia suka gak ya, mie kayak gini? Pasti suka sih. Coba dicobain. Enak kan? Siapa coba yang bisa nolak? Tapi kalau dia gak mau gimana ya? Ikan kan makannya cacing. Anggap aja ini cacingnya. Lila pintar. Yuk, ya kan? Kasih. Yuk. Ini kita udah masakin mie loh buat kamu. Nih, makan deh. Makan. Nih, makan. Saka, kamu kan belum makan apapun semenjak kita tangkap. Nanti kalau kamu mati gimana? Hati minta jantung, dibalikin malah kayak gitu. Dengar ya, jangan kamu deketin Lila, karena dia itu milik saya. Ngerti kamu? Kenapa kamu suka sama Lila? Kalau saya suka sama Lila, kenapa? Salah. Salah! Kamu dengar ya? Kamu berani-berani ngambil dia dari saya. Kamu bakal tahu rasanya. Laut, no. Rumput laut, iya. Pak, ini kan danau, kok ada rumput laut? Betul, Neng, di sini karena danaunya, terowongannya ke laut. Jadi, kadang-kadang ganggang sama rumput laut tuh nyampe di sini. Apalagi ikan-ikan di sini pada suka sama rumput laut, Neng. Oh, jadi ikan di danau ini suka makan rumput laut? Iya, betul, Neng. Pak, boleh lihat? Boleh. Pak, ini boleh buat saya nggak? Kalau Neng suka, nggak apa-apa, ambil aja. Serius, Pak? Iya, ih, makasih banyak ya, Pak. Iya, Neng. Mari, Neng. Iya. Mudah-mudahan Saka suka. Ini aku bawain kamu rumput laut. Kamu pasti suka, ya kan? Mau ya? Kamu gak mau sih? Saka, ayo dong aku suapin. Ya? Ya, buka mulut ya. Aduh, kok dibuang sih? Saka, kamu tuh tega ya? Kalau kamu sakit, kamu gak bisa perform, kita semua ini dimarahin Pak Takdir. Kamu tega sama kita. Kau bilang saya kejam. Kamu lebih kejam. Karena kamu gak mau bebasin saya dari sini. Kenapa? Apa susahnya buat kamu untuk bebasin saya dari sini? Saka, aduh, ampun. Kamu mau makan? Perut kamu tuh gak boleh kosong. Kamu udah gak makan berapa lama coba. Nanti kamu sakit. Ya. Dikit aja. Yuk, perutnya gak boleh kosong ya. Aku suapin kamu ya, ini kayak pesawat terbang.
Gitu dong. Kenapa manusia daratan ini baik sekali sama aku? Gimana, enak ya? Akhirnya aku mau makan juga. Iya. Silakan masuk. Jangan dorong-dorong ya. Bocah ikan gak kemana-mana. Yuhuu. Takdir, show. Gue masuk dulu ya. Iya. Lagian Pak Takdir juga udah nyuruh kamu jualan tuh. Iya. Oh, Lila. Kamu semangat ya. Lo kenapa sih, Kevin? Hah? Kebelet pipis, sakit ayan. Main banget semangatin gue. Bye. Lila beneran naksir hijau ikan. Wah, bisa ditolak cinta gue. Gue harus balikin Lila berpaling ke gue. Ini adalah pertunjukan terakhir. Mitos rahasia samudra sudah terungkap. Ini dia, si manusia ikan. Badan saya kenapa biru-biru gitu? Kenapa dia? Kalau di depan orang itu, kamu jangan diem aja. Senyum, melambaikan tangan, atau apa. Ngerti? Pak, ini kok gak ada airnya, Pak? Kasih ini kekeringan loh, Pak. Apa peduli kamu? Kalau besok malam dalam pertunjukan kamu diam aja, kamu akan saya hajar lagi. Ngeri. Pak, mungkin Saka diem aja karena dia gak ada air, Pak, kekeringan. Saya kasih bule, Pak. Saya kasih airnya. Thank you.
kamu cantik. Kamu nih, kamu apaan sih? Bisa aja deh, aku tulus kok bantuin kamu, nggak perlu dipuji segala. Au. Iya, pelan-pelan, makanya jangan bikin nervous. Oh iya, aku bawain kamu makanan. Kamu makan sekarang, habis makan kamu istirahat ya, biar besok kamu sembuh. Makasih ya Lila, kamu baik banget sama aku. Makasih ya Lila, kamu baik banget sama aku. Kamu cantik. Dibilang cantik. Astaga, Kevin. Kenapa sih selalu ngagetin kalau muncul? Gak bisa biasa aja ya? Lila. Kamu suka ya sama Saka? Gue bantuin membuatin dia kan bukan berarti gue suka. Bohong! Aku bisa lihat di mata kamu. Lebay banget sih. Woy, santai dong. Enggak. Jangan sok-sok deh. Dulu sana ke atas pohon. Lila! Aku gak suka kamu kasih hati kamu ke Saka itu. Kamu ngerti? Aku ngapain senyum-senyum? Aku pingin aja senyum sama wanita cantik kayak kamu, Lina. Bisa gombal juga ternyata manusia ikan ya? Ngapain kalian senyum-senyum? Serah kita dong mau senyum-senyum, kamu cemberut kek. Nah, apa sih? Hati-hati dong, Kevin. Kalau kaca saya pecah gimana? Lu ingat gak? Apa yang ku bilangin ke lu bocah ikan? Lu tadi kemana sih? Lila. Kamu ngapain deket-deket sama manusia ikan itu? Loh, gue kan deket sama dia karena gue mau cari tahu alasan kenapa ayah gue meninggal. Lo tau kan ayah gue ditarik sama manusia ikan? Tapi kamu lebih. Lebih? Lebih apaan? Lebih! Ya lebih apaan sih, Kevin? Lebih aja. Otakku tuh kelebihan, tau gak? Lila, kamu apa? Kamu diapain sama Kevin? Enggak kok, gak apa-apa. Syukurlah Lila. Aku gak mau wanita secantik kamu disakiti sama monster itu.
Lila. Hah? Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Oh ya, ngomong apa? Kalau nanti aku bebas dari sini, aku pengen ajak kamu ke samudra. Aku pengen bawa kamu ke keluarga aku. Aku pengen ajak kamu ketemu sama ayah aku, sama kakak aku. Ke samudra sangat menyenangkan, Lila. Oh ya? Aduh, Saka, tapi itu gak mungkin. Beneran deh, yang ada ini kalau aku bebasin kamu, aku digorok sama Pak Takdir. Aduh, udah deh, gak usah ngimpi ya. Ini kamu latihan aja buat ntar malam. Ya. Oh iya, Saka, ceritain dong ke aku, gimana sih hidup di laut? Enak ya? Berenang bebas, gitu di samudra. Ceritain dong. Iya. Di laut menyenangkan, Lila. Oh ya? Di samudra, tempat yang sangat menyenangkan. Tapi itu semua sudah gak ada, Lila. Kenapa? Karena semenjak manusia merusak laut kita, udah gak ada lagi keindahan samudra. Aku benci manusia daratan! Kerja jangan buat ngobrol! Iya, Pak. Kalau nanti malam kamu tidak mau kerja sama dengan saya, kamu saya bunuh. Ngapain kamu keluar? Emang kenapa sih? Gak boleh. Enggak. Aku pikir kamu senang di dalam sama manusia ikan itu. Iya, gue tuh keluar karena snack jualan gue habis. Tapi kalau misalnya emang ganggu, udah deh, sorry. Gue masuk lagi, ya. Malah jadi berantem. Padahal kan aku pengen ngasih tahu dia perasaan aku ke dia. Gimana ya caranya nunjukin ke dia kalau aku tuh sayang sama dia? Lakuin aja ya apa yang disuruh Pak Takdir. Iya, Lila. Lagi pula aku gak ada pilihan lain, kan? Lila, makasih ya. Kamu baik sekali sama aku. Kamu wanita yang baik hati. Aku pengen bilang sesuatu sama kamu, Lila. Sebenarnya aku, kalau aku, Lila, ngapain kamu di situ? Ini Pak, bersih-bersih. Ini kotor banget Pak, mesti dibersihin. Sana cari Kevin, suruh dia dorong manusia ikan ini. Pertunjukan terakhir akan dimulai. Iya Pak.
Lak, aku... Itu, lo ditungguin Pak Takdir. Iya, ditungguin Pak Takdir. Pak Takdir? Iya. Hampir Nora. Nora, aku gak Nora. Gak kemana-mana, Bang. Hati-hati, di sini banyak maling. Iya, Bang. Terima kasih atas informasinya. Dia ngidung. Iya. Belum tahu kalau memang kita ini maling. Siapa kalian? Diam! Diam! Berat ban mulut lu! Bersumpur mulut lu pake rata biar kamu gak punya kumpah! Tolong aku, Lila. Saka! Taruh dia. Saya ini vampir. Saya isap darah kalian. Saya. Tadi ada dua maling kesini menculik dia. Kamu kemudian ntar aku ambil air. Alhamdulillah. Ada apa ini ribut-ribut di tengah malam? Itu Pak, kamu diculik, Pak. Jaga malah tidur. Mana teman kamu yang satunya? Anu Pak. Anu apa anu? Tadi darurat. Istrinya minta. Istrinya ngidam minta beliin sate padang. Sate padang bukannya jaga. Kamu juga tidur aja. Saka, kamu yang sabar ya. Aku juga gak nyangka keadaannya bakal seribet ini. Lila, aku mohon sama kamu, Lila. Kamu bebasin aku dari sini, aku bisa mati di sini, Lila. Aku kesiksa, Lila. Sabar ya, Saka. Aku juga bingung, aku bisa ngapa-ngapain.
Lila, gimana kalau kita bikin rencana kabur dari sini, Lila? Kalau kamu bisa bantuin aku bebas dari sini, aku bisa, aku janji aku pertemuin kamu sama ayah kamu lagi. Kamu mau kan ketemu sama ayah kamu? Hah? Ayahku? Maksud kamu? Ngagetin mulu deh kerjanya. Isi, mau lewat. Apa lagi sih? Kamu gak usah ikut ngejaga. Ntar yang ada malah pacaran lagi. Edih, enak aja siapa yang pacaran. Lagian kalau gue pacaran, emang kenapa? Gak boleh. Hampir sensi, cek darah sono. Manusia ikan memang selalu menarik manusia daratan dan mengubah mereka menjadi manusia ikan juga. Tapi itu semua karena keputusan manusia itu sendiri. Dan ayah kamu ingin menjadi manusia ikan. Tapi kenapa ayah pengen jadi manusia ikan? Lila, makasih banyak Lila. Aku gak tau mesti ngomong apa lagi kamu, Lila. Ya mungkin sekarang kamu sabar, kamu bertahan sampai nanti malam. Ya, selain itu kamu bisa berenang. Pemasukan bulan ini cukup lumayan untuk biaya pengeluaran. Permisi, Bapak. Nah, masuk. Ada apa, Kevin? Maaf, Pak. Saya ingin memberitahu kalau Lila ingin membebaskan Saka. Apa? Ya, begitu, Pak. Dan dia merencanakannya malam ini. Apa maksud Anda ini? Malah mengkhianati saya? Hah? Karena cinta, Pak. Lila mencintai saya. Ah! Omong kosong dengan cinta! Tenang, Pak. Tapi saya punya rencana. Apa itu? Kamu mau apa? Paman, Lila cuma pengen ngebalikin Saka dong, Paman. Kamu mau show ini bangkrut lagi? Kamu tidak tahu berterima kasih. Ayo ikut! Ikut! Lila. Ikut! Paman! Ikut, jangan! Jangan! Lila! Hahaha!
Lila, kamu itu bukan keponakan saya. Kamu itu cuma sampah, tahu? Kunci pintu ini dua kali supaya dia tidak kabur. Kalian berani membawa Saka, kalian akan saya buat menderita. Contohnya Lila. Kalau kalian seberani Lila, kalian akan saya buat lebih menderita. Kasian loh lihat Lila dikurung di ruang kosong kayak gitu sendirian. Kevin nih. Ya iyalah, kasian si Lila. Hey, diam kalian. Berisik. Hampir oplosan. Perlu bantuan dari orang yang hatinya busuk kayak lo. Lila, dengar dulu penjelasan aku. Aku tahu kamu suka masak. Kamu cinta kan sama dia. Aku harus memberitahu perasaan aku ke kamu. Selama ini perasaan aku A, 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 a,
Aku mencintai kamu, Lila. Sekarang aku kesini untuk membantu kamu melepasin. Jangan bunuh saya, saya mohon jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Tolong. Lila, 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 tolong. Oke, bisa nggak dramanya ntar aja? Kita kan lagi muka. Iya. Pelan ya, pelan. Luar bantu gue. Kabur! Ke sana, ya! Iya, Pak! Hei! Mau kemana kalian? Hei, jangan dibawa! Gimana sih kerja kalian? Ya, mau juga! Lila, sekarang kamu bawa pergi Saka dari sini. Biar aku yang mengalih petir. Tapi... Iya, tapi. Sekarang kamu pergi dari sini, kan, Saka? Oke, makasih banyak ya, Kevin, ya. Thank you. Hati-hati, Kevin. Ternyata kamu pengkhianat, Kevin. Lebih baik seperti ini. Karena ini semua saya lakukan demi cinta. Iya. Kevin, tolonglah, Pak Takdir, udah. Kevin.
apa lu? Lawan gua dulu nih. Ternyata kamu juga ikut-ikutan jadi pengkhianat. Ah, tak ada pengkhianat. Ayo. Maju lo. Perlu khawatir, Lila. Saka, aku sekarang jadi manusia ikan. Aku senang banget kita bisa hidup bahagia di dasar samudra, Lila. Kita bisa hidup bahagia. Dan satu lagi, aku sayang banget sama kamu, Lila. Aku juga sayang sama kamu, Saka. Makasih banyak ya. Ayah sudah meninggalkanmu. Ya, Papa, ya.